Sekarang gue mau beli jam. Biar kalian ya, orang-orang sombong. Nih, gue bisa lebih sombong dari kalian ya. Lu belanja tuh langsung 1M kurang lah. Cara. Ya, kalau gue mau beli tuh tinggal beli, nggak ribet. Gue bukan orang kaya, tapi gue orang bahagia. Gue orang senang. Gue 5 juta. Halo sobat semua, terima kasih untuk klik video ini. Seperti biasa, kita akan membahas informasi unik di penjuru dunia. Dari bukan siapa-siapa, Nikita Mirzani kini menjelma menjadi salah satu artis kaya di Indonesia. Baru-baru ini misalnya, Billy Saputra mengungkap kalau saldo ATM Nikita mencapai 1,3 miliar. Saldo ATM 1,3 miliar itu belum termasuk keseluruhan yang dimiliki janda tiga anak tersebut. Pasalnya, menurut Nikita Mirzani, saldo ATM yang diungkap Billy cuma buat uang belanja. Dalam sebuah video yang lebih lengkap, Billy Saputra pun mengungkap aset kekayaan Nikita Mirzani. Nilainya pun fantastis, lebih dari 30 miliar. Oke, sebelum lanjut ke video, bagi yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu untuk mendapatkan berita informasi unik selanjutnya. Nikita Mirzani baru saja menempati rumah baru yang berlokasi di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Rumah 3 lantai dengan kolam renang itu kabarnya seharga 10 miliar. Mobil masih menjadi koleksi berharga bagi para selebriti tanah air. Nikita Mirzani sendiri tercatat memiliki 3 mobil mewah, yakni Mercedes-Benz, Mini Cooper, dan Toyota Alphard. Jika di total jumlah keseluruhan harta kekayaan Nikita Mirzani mencapai 30 miliar lebih. Itu sepertinya belum seluruhnya. Karena seperti diketahui, Nikita Mirzani juga memiliki sejumlah aset seperti villa di Bali. Dari bukan siapa-siapa, Nikita Mirzani kini menjelma menjadi salah satu artis kaya di Indonesia. Belum lama ini, ia mengunggah sebuah data yang menunjukkan jumlah kekayaan yang dimilikinya kini. Hal tersebut diunggah melalui media sosial Instagram miliknya. @NikitaMirzani_mawardi_17 Nikita hanya menuliskan satu kata pada postingan tersebut. Dor, tulisnya. Perempuan yang kerap disapa Nyai ini mengunggah hasil perhitungan jumlah kekayaannya dari situs celebtrendsnow.com. Situs tersebut menyediakan jumlah kekayaan nama artis yang dicari. Pada postingan Nikita Mirzani, celebtrendsnow.com menuliskan jumlah kekayaan Nikita pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Melalui penjumlahan data Forbes, IMDb dan berbagai sumber yang bervariasi, Nikita Mirzani setidaknya mengumpulkan 88 juta US dollar di usianya yang sudah menginjak angka 33 tahun. 88 juta US dollar setara dengan 1,3 triliun. Jumlah kekayaan Nikita Mirzani menurut celebtrendsnow.com di Instagram miliknya. Namun sayangnya situs tersebut belum mengupdate beberapa gaji, jumlah mobil, dan semua detail gaya hidup Nikita Mirzani. Bukti kekayaan Nikita Mirzani juga telah diungkapkan beberapa waktu lalu. Nikita Mirzani telah memberikan mobil mewah untuk sang buah hati. Pada ulang tahun pertamanya, Arkana telah mendapatkan mobil senilai 6 miliar. Iya, kado mobil mewah, harganya kurang lebih 6 miliar, ujar Nikita Mirzani. Sembari berkelakar, Nikita Mirzani menuturkan alasannya memberikan mobil mewah dengan harga fantastis itu agar terlihat sombong oleh orang lain. Ini kenapa alasan lo beliin mobil sih buat Arkana? Nggak ada, biar sombong aja. itu nanti. Punya kekayaan yang berlimpah, ternyata Nikita Mirzani adalah seorang yang dermawan. Perayaan ulang tahun Arkana Mawardi dilakukan dengan membagikan 500 bingkisan sembako ke beberapa pegawai di gedung Trans TV. Kegiatan tersebut rupanya sudah menjadi rutinitas Nikita Mirzani tiap kali anaknya berulang tahun. Buat Bapak nih? Duit nih, ambil aja. Ini beneran? Kenapa? Seriusan nih? Iya. Makasih Kak.
Oke, terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka tahu apa yang kalian tahu. Salam.